Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Hari ini Selasa 27 Februari 2023. Saya berada langsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, di mana lokasi ini akan menjadi arena pertempuran dari Persib Bandung menjamu PSIS Semarang yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti atau 19.00. Ya, saat ini jelang pertandingan, situasi di luar stadion cukup meriah ya. Antusiasme boboto tidak menyurut, tetap tinggi meski laga kali ini digelar di Kabupaten Bandung yang biasanya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Ya, kita akan coba tanya beberapa boboto yang hadir di dalam kesempatan hari ini untuk sekedar prediksi dari pertandingan hari ini. Kang, punten dari Tribun Jabar mau minta prediksinya. Oh iya. Pertandingan. Dengan Kang siapa, Kang? Arif. Kang Arif, boboto dari mana, Kang? Dari Kota Serang, Banten. Dari Banten, jauh-jauh ya. Kesini, Kang. Berangkat jam berapa tadi, Kang? Berangkat dari Serang jam 5:30 tadi. 5:30, langsung main dulu, langsung kesini? Langsung kesini, nuker tiket dulu, takutnya ngantri ya. Oke. Okay. Kang, hari ini datang bersama siapa, Kang? Sama sekeluarga. Sekeluarga ya? Anak istri. Anak ya. Istri semua boboto ya, Kang ya? Kang, saya mau nanya pertandingan hari ini cukup laga yang berat juga ya untuk kedua tim karena untuk memperebutkan posisi kedua di mana PSIS Semarang berada di peringkat kedua dan Persib hari ini ada di peringkat keempat ya setelah Bali United bisa menyusulnya. Laga hari ini bagaimana prediksinya dan apa yang harus dilakukan oleh Persib agar bisa meraih kemenangan? Intinya jangan bertahan, serang terus ya. Pasti hari ini skor 3-1 menang buat Persib. Menang buat Persib ya. Iya. Serang terus. Ada sisi-sisi yang harus dibenahi nggak, Kang? Jangan bertahan. Main serang terus. Ya. Ibaratnya pertahanan terbaik adalah menyerang gitu. Ya. Oh, seperti itu ya, Kang ya? Ya. Biar juara kita kawal, biar juara gitu ya kan? Oke, siap. Harus juara ini. Oke, siap. Kang tadi prediksi 3-1, Kang. Iya. Mungkin pencetak gol siapa, Kang? David Da Silva. Berapa? 1. Sisanya? 2 aja. Sisanya Beckham 1. Terus? Satunya lagi Beltram. Oke, kita lihat ya. Nanti apakah prediksi dari Kang siapa, Kang? Arif. Kang Arif benar. Ya. Nanti kita akan saksikan laga antara Persib Bandung melawan PSIS Semarang di Stadion Jalak Harupat pukul 7 ya, Kang ya. Ya. Silakan Kang menikmati suasana di Stadion Jalak Harupat. Terima kasih. Oke, itu tadi salah satu komentar dari boboto yang sudah hadir di Stadion Sijalak Harupat guna mengawal langsung pertandingan Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang di Sijalak Harupat Kabupaten Bandung hari ini. Kita akan terus mencoba beberapa prediksi dan laga hari ini juga kami dapat simpulkan cukup cukup berat ya dan cukup sangat penting bagi Persib karena Persib Bandung saat ini berada di peringkat keempat sedangkan PSIS Semarang berada di peringkat kedua ya. Persib Bandung di peringkat keempat, lalu Bali United di peringkat ketiga dan Madura United di peringkat kelima memiliki poin yang sama yaitu 42 poin namun Madura United memiliki kelebihan laga yaitu 26 sedangkan Persib dan Bali United memiliki 25 laga dan akan berlangsung ke 26 di pekan ini. Kita nantikan ya bagaimana apakah Persib mampu meraih kemenangan di laga kali ini atau justru rentetan hasil negatif atau hasil minor yaitu imbang masih menghantui tim Maung Bandung. Kita juga akan terus meminta doa dari boboto dimanapun berada untuk terus bisa mengawal Persib hingga juara. Kita akan coba nanti tanya ke boboto lainnya ya yang hadir pada laga kali ini. Kang Teteh punten dari Tribun Jabar mau minta tanggapannya terkait prediksi skor hari ini boleh? Nggak apa-apa prediksi skor aja dan harapannya mungkin laga kali ini seperti apa? Boleh Kang? Dengan Kang siapa dulu? Kang Asep, boboto dari Tasik ya Kang? Dari Tasik berangkat jam berapa? Enggak sih tinggalnya di Bandung. Oh tinggal di Bandung ya Kang ya. Kang ini kan pertama kali Persib bermain lagi di sini setelah sekian lama ya Kang ya. Sebelumnya kita main di GBLA. Bagaimana mungkin harapan dari Kang Asep sendiri untuk laga kali ini Kang?
Ya pastinya harus menang lah. 2-0 lah ya. Menang 2-0 ya Kang ya. Ada perbedaan nggak Kang biasanya datang suka datang ke GBLA? Suka sering. Nah sering dengan wajib. Sekarang dengan sekarang datang ke Gajah Karupat ada perbedaan nggak? Ada. Apa Kang? Gak bisa bawa rokok. Salah satunya seperti itu ya Kang ya. Nah selain itu Kang mungkin tadi prediksi skor 2-0 ya Kang ya. Ya. Pencetak golnya siapa hari ini? DDS lah sama Ciro. DDS sama Ciro ya Kang. Yeah. Dan hari ini juga Persib ibaratnya dalam kondisi sulit ya Kang. Persib dari peringkat keempat, yeah. Sedangkan PSIS Semarang ada peringkat kedua setelah Madura United memiliki poin yang sama dengan Persib yaitu 42. Persib, Bali United dan Madura United memiliki skor yang poin yang sama 42 dan hari ini harus bisa menang. Ya yeah, harus. Nah, seperti apa biar bisa menang Kang? Ya yeah, harus main optimal. Main optimal seperti apa mungkin? Ya, banyakin apa menyerang atau ya, mungkin juga, counter attack apa gimana gitu kan? Banyakin menyerang lah. Banyakin menyerang ya kan? Tahanannya gitu. Kemarin kan ada yang kartu merah ya satu. Iya Alberto ya. Iya. Dan hari ini dia tidak main dan mungkin ada penggantinya. Nah harapannya Persib bisa menang. Optimis kan bisa menang kan? Ya pastilah. Pasti optimis ya. Oke terima kasih Kang Asep. Terima kasih ya. Ya oke. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Kang Asep Boboto dari Tasik yang kebetulan tinggal di Bandung dan kita akan terus melihat bagaimana proses screening yang akan dilakukan oleh petugas panitia pelaksana di Stadion Sijalak Harupat hingga laga digelar pukul 19.00 nanti. Nantikan terus informasi seputar Persib Bandung hanya di live Facebook Tribun Jabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.